yang bisa menghargai hanya orang yang menyukai. Sekarang kita kasih yang ular paham. Ular yang harga 10 juta kita kasih orang yang gak suka, ya paling teriak-teriak dan habis itu dipukul pakai kayu. Iya, kan? Ya, tapi bagi yang suka kan bisa menilai harganya bisa mahal karena susah mendapatkannya. Ya, sahabat, ketemu lagi di Lukiagin Channel. Pada video kali ini saya bareng sama Brother Budi R3S Reborn. Iya. Nah, Instagramnya di sini, channel YouTube-nya nggak mau disebutin katanya, nggak tahu kenapa. Udah males. Nih, teman-teman, sahabat, jadi hari ini hari yang sangat indah dan berbunga-bunga karena ular saya nelor. Ini project join lah, project bareng-bareng itu nelor. Ini dia nelornya berapa kali? Kedua kali. Waktu yang lalu telurnya banyak anak yang kurang cakep. Nggak bagus. Mudah-mudahan kali ini bagus karena kan semakin mateng nih indukannya nih, makin mateng. Dan ini dia telur, kita masih nggak tahu nih berapa telurnya. Mungkin antara 20 sampai 30 lah. Kalau 20 nggak mungkin sih. Lebih ya? Lebih kayaknya sih. Ya mungkin 30, dan ini memang tentu galak karena lagi telur, jadi dia yang lindungin banget. Kita coba angkat dan lihat kayak apa. Berapa lama ininya? Ini baru kelar tadi yang pas gua WA tadi. Nggak, kira-kira berapa jam? Hampir berapa jam ya? Dari jam 5 jam malam, lebih. Jam 12 malam sampai. Ya sahabat, jadi saya pegang ini karena kebetulan ada teman dari Hotkeys meliput juga. Jadi lanjut aja ya. Jadi sekarang saya udah bareng sama Mas Mudi sama Adit. Biar Mas Mudi yang ahli langsung angkat, nanti saya tinggal terima yang udah beres-beresnya aja gitu. Oke, silakan Mas Mudi, kita berkreasi. Pertama ditutup supaya ularnya nggak mengetahui apa yang terjadi. Ditutup, lalu kuat nggak? Kalau nggak kuat kita bantuan sini. Nah, palingnya biar kelihatan saya rada kerja dikit. Saya bantu doa nih. Suara doang. Masa di atas? Ya, pelan-pelan. Kita izin dulu. Kok masih tidur? Masih tiduran. Cuman rada-rada. Ya, ini jarak serangnya lumayan sampai 2 meter, 1 meter setengah, jadi ada mundur dikit. Ya, kita usir. Awas, awas, awas. Enggak, udah. Kalau ini enggak. Iya. Agak mering sih. Congkel dikit. Sambil ditutup aja mukanya? Enggak bisa. Ini makin kalau makin ini makin jelas, makin keras sama lu. Oke. Yuk pegang badan. Pegang badan, badannya pegang. Undi-undi pegang lor. Undi-undi pegang lor. Biar nggak ikut ngangkat. Iya. Jangan sampai lor. Jadi jaga kepala ini. Naik. Jangan sampai berubah. Dicek dulu. Diurut dulu. Dari berapa masih? Diurut ini supaya tahu apakah masih ada telur di perutnya atau tidak. Oh, ini daging. Aman. Daging. Aman. Di sini. Aman. Yakin ya? Aman. Doanya kalau ngeliat leher tuh mah. Ini tuh sisa sama kanan dia. Artinya udah keluar semua telurnya. Mas. Iya. Tara. Bisa macam sedikit. Iya. Telurnya. Dan teman-teman mesti tahu bahwa telur ini nggak kayak telur ayam yang cangkangnya apa keras. Cangkangnya ini rada apa ya, kayak squishy, kenyal gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Iya, jadi nggak gampang pecah. Inkubator ini siapa nih, mungkin pada pengen tahu. Ini media tanam. Media tanam yang butuh pembapan kan, kayak apa ya, biasa dipakai petani itu. Iya. Perlit namanya. Jadi dikasih ada air-airnya supaya lembab. Iya benar. Lembabannya kan menghasilkan kehangatan. Iya benar.
kita taruh peletakan telur pertama di inkubator. Kita selesepin aja tuh, taruh di atasnya. Boleh selesepin, lebih bagus. Itu kepikiran mas. Kita BP ya. BP kita masak. Enak gak sih? Gak tahu. Berani makan. Pasti gak sih? Enggak kayaknya ya. Enggak. Bukan ulat pun bisa. Coba mas. Sayang ini satunya harganya berapa? Jadi lo bisa nih nanya. Mungkin ada penasaran. Sebenarnya kira-kira satu telur ini harganya berapa? Oke, kita harganya aja satu bulan yang kecil kira-kira harganya berapa? Sekarang pasarannya? Pasarannya paling 850 ribu lah. Itu dari penangkar. Kalau di pet shop mungkin udah sekitar 1.5 juta. 1.5 juta sampai 2 juta. 1 juta sampai 2 juta. Oke, kita anggap jangan jual di sini kan, kita nggak jual di sini kan? Iya. Berarti anggaplah satunya harganya 1.5 juta sampai 2 juta deh. Benar. 2 juta ya? Iya. 2 juta berarti. Ya itulah harganya, masa kita makan telur dadar satunya harga 2 juta kan gitu. Masuki yang itu ada. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas lagi pas 30. Itu lagi. Sama sama Jensaur. Nah kebetulan hari ini di... Tapi udah dibuka semua. Gak apa-apa kan, tapi masih ada di situ kan? Masih. Jadi ada yang udah saatnya memang dia menetas. Kita lihat yang kayak apa. Di sini atau di atas atau di mana? Teman-teman bisa dilihat di sini. Ularnya kelihatan. Jadi telurnya udah di cutting tuh pakai silet lah ya, pakai cutter, pakai gunting dibuka. Supaya kita lihat janinnya seperti apa itu di usia udah 3 bulan. Setelah 3 bulan kita cutting dilihat. Dan ada yang mati di dalam, ada yang masih hidup. Ini sampai berapa lama dia nanti kita diamin begini? Paling ya seminggu lah, seminggu 5 harian lah. Seminggu 5 hari nanti dia akan nongol ya? Akan nongol, keluar dari plasentanya. Ini yang udah dibuka tuh, jadi telurnya dibuka. Gak apa-apa, itu keluarin aja. Jangan deh, kalau. Hah? Gue yang geli. Enggak, gue aja, gak apa-apa. Ya. Malas cuci tangan ya. Nah ini cuma ini nggak bagus tuh ya, hijau. Jadi kualitasnya kurang bagus. Ini kualitasnya kurang bagus. Bedanya apa kalau kualitas kurang bagus sama yang bagus? Ini kelihatan di sini si telur ini nggak bagus kayak hijau gini. Kelihatan nggak sih kayak hijau gini nih? Ini udah nggak bagus banget. Pasti nggak bakalan survive kayak gini. Dan dia belum matang banget warnanya juga kayak gitu. Yang albino juga ada di situ. Ini tetesannya udah sampai netes kayak lain, takutnya ular bakterinya nggak? Enggak sih, aman. Soalnya kan nggak keluar dari plasenta. Iya. Oke, ini lah. Oke. Ini yang udah matang nih, yang sebelah sini. Ini udah agak matang. Nih. Aman ini ya? Aman. Ini bakalan survive sih. Jadi dia masih berendam di dalam telurnya, di dalam air. Dia kayak napasnya dari air gitu. Karena dia masih dari telurnya kan? Iya, dari iok. Kayak ari-ari gitu. Ari-arinya dan kuning telurnya masih makan dari situ. Dia masih dapat oksigen dari situ juga. Ular dari telur, terus ke apa? Yang udah dibuka, yang masih berendam di plasentanya, dan ini yang udah netes, yang udah benar-benar keluar dari plasentanya, begini jadinya. Jadi walaupun kecil juga suka nyerang juga. Nanti dalam satu teloran tuh anaknya bisa macam-macam. Nah, ini nanti ada kakak adik itu dalam satu telor itu bisa juga ada yang begini, ada yang begitu. Udah coba. Iya. Kalau lagi dia galak ya. Biarin dia. Nah, jadi walaupun bayi juga galak, ini coba kalau pakai mikrofon. Tuh. Itu juga kan. Nih, tuh. Lu nyangkut. Iya. Ya aman. Iya. Jadi ini bisa ada yang hitam dan ada yang putih. Iya. Ini baru usia 5 atau seminggu sih. Udah 80 cm. Nah, mungkin teman-teman pada pengen tahu ini kisaran harga berapa nih yang putih kayak gini. Nah, kalau yang putih gini masih di angka 5 jutaan. 5 juta.
jutaan. Berarti bisa juga kan dalam satu anakan itu telurnya kan banyak, ada yang harga yang biasa. Iya benar. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya albino, ada yang putih begini. Iya. Nanti kadang-kadang kita beruntung dapat warna baru, warna yang belum ada di pasaran. Iya. Nah, itu yang harganya bisa sangat mahal. Tapi itu juga kalau kita hoki ya. Benar. Dan kalau kita juga bisa merumuskan indukannya apa sama apa, dengan apa membawa genetik apa sama genetik apa. Cuman ya kadang-kadang keluarnya anaknya biasa-biasa lagi, tapi bisa juga dapat yang jackpot lah, istilah itu yang harganya bagus dan barangnya ya, jarang. Fantastis lah. Ini kan ada yang ya, warnanya biasa. Ini yang warnanya lumayan ada warna beda, ini beda, terus ini jelas yang super-supernya lah. Ini hitam juga termasuk yang jarang. Yang lumayan jarang. Ingat ya, yang pasti. Ini kalau gede bagus banget nih, besar, putih polosnya sewarna kayak lantai ini. Kayak lantai, cuma yang di sini udah mati sih. Matanya hitam. Kalau yang putih mata merah, super mati albino. Sekarang ya? Tampan. Iya. Dari kita. Jadi putih mata merah ya. Keren. Yang pet juga ada ya, mana pet? Harganya paling bagus, bentuknya juga sama bentuknya, tapi warnanya beda. Hitam, ada putih-putihnya tuh kayak, ini istilahnya pied. Kayak sapi. Kayak warna sapi ini. Ini kisaran harga berapa sekarang segini? Masih di angka, kalau high weight kayak gini masih 20. Sekitar 20 jutaan ya. Ini adek-adeannya, kakak-adeannya juga nggak dapat yang begini semua kan? Nggak. Harga dari warna biasanya paling gampang. Ada juga dari genetik dan jarang dapatnya. Kadang-kadang ada yang warnanya menarik putih, ada kuning-kuningnya, harganya ternyata masih cuma sekitar 2 juta, 3 juta. Tapi ada yang warnanya hitam. Harganya mahal. Kenapa? Karena jarang dapat seperti itu. Buat masyarakat yang orang yang enggak tahu, yang enggak tahu cuma ular ya, ular aja binatang yang mengerikan, berbahaya dan dibunuh. Tapi buat komunitas yang memang mengetahui dan memang berbisnis di bidang ini, harganya bisa sangat mahal, bisa murah, bisa menjadi investasi. Nah, sekarang kan di sini kan banyak ular, dan kali ini aja misalnya tiba-tiba ular yang gede-gede ngelor, terus telurnya anaknya bagus-bagus, itu kan ketahuan harganya berapa. Tapi ini juga bukan bicara apa, karena yang bisa menghargai hanya orang yang menyukai. Sekarang kita kasih yang ular yang harga 10 juta, kita kasih orang yang gak suka ya paling teriak-teriak dan bisa dipukul pakai kayu. Iya benar ya. Tapi bagi yang suka kan bisa menilai harganya bisa mahal karena susah mendapatkannya. Ya sahabat, jadi kira-kira begitulah. Hari ini senang saya bisa manen telur ular bersama Brother Budi di R3S Tribon. Ini Instagramnya di sini. Thank you brother. Iya. Sudah keren kerjasamanya. Tahun lalu ada beberapa kegagalan, tapi tetap ngetes beberapa. Cuman anaknya mungkin ada yang karena mungkin masih prematur atau apa kurang oke. Mudah-mudahan kali ini bisa lebih bagus lagi. Ya, amin. Jadi buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk adopsi atau mau tukar pikiran tentang retik atau ular lain, silakan bisa hubungi di Instagramnya Brother Budi deh. Di sini nih saya tulis nih R3S Reborn. Oke, okay, thank you sahabat. Thank you brother ya. Sampai ketemu. Bye.